Pancas. Hah? Enak. Bokil. Emang bener. Guys, ini ya dagingnya kayak akan bumbu banget. Potongannya yang kecil-kecil gini bikin gampang dilahap, guys. Yes. Apa? Air. Iya, emang ini konsepnya udah buat ulang tahun spesial bikin lapar yang pertama. Supinya aja suka mana air. Wow, 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 ancaman yang sesungguhnya. Mie dengan mangkok yang ukurannya mengancam alias gede banget, guys, bikin pengen nyuap terus nih. Makan mie dengan ukuran mangkok yang gede gini bikin makin jadi semangat. Wow. Tapi emang benar, guys. Betul. Ini ya, rendangnya juga enak banget, rendang sapinya. Dan ini si opor ayamnya juga juara, selembut itu dan rasanya tuh enggak kaleng-kaleng. Semua ornamen rasa itu enak banget. Kalau Ucup sih doyan banget makan daging. Apalagi rasanya enak kayak gini. Delicious. Guys, buat guys. Parah ya. Ucup ini makanya benar-benarnya dengan perasaan dan jiwa yang benar-benar tenang banget. Betul, tuh, guys. Betul, guys. Jadi guys, ini ada roasted chicken gitu, guys, sama fish cake. Ditambahin ini nih. Nasi Hainan. Jadi guys, sekarang kita akan cobain roasted chicken-nya, guys. Uy, 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 uy. Itu apaan tuh, Kancis? Bumbunya. Ini ininya dikit. Yuk. Terus ini cabenya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sebelah lewokan. Nasi Hainan ketemu sama ayam panggang, ini perpaduan yang endul surendul banget, guys. Wow, potongan ayam panggang yang kecil gini bikin Ucup pengen makan terus. Aduh, Gusti, enak. Ini luar biasa banget rasanya, guys. Roasted chickennya bener-bener empuk banget dan ini punya rasa wangi banget. Betul. Ini bumbunya, guys, sambelnya sama jahenya, kecap asinnya juara. Ini kayak lagi makan di Singapura. Betul. Dan nasi Hainannya ini endol surendol ancaman, guys. Hei! Nasi itu enak banget, guys. Bener, parah. Parah sih ini, mah. Sambelnya tuh, dia tuh gak terlalu pedas. Bener. Dan juga aman deh. Dari kecap asinnya tuh gak terlalu asin. Pas! Yang di rumah, pada makan bareng Ucup dan Kak Ancas juga ye. Yuk kita makan bareng-bareng. Setahun ancaman bikin lapar bakalan kasih kalian menu-menu makanan yang membuncah pastinya. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini, cus langsung berangkat ke Instagramnya @bikinlapertransTV. Informasi lengkap ada di sana. Jangan lupa ya guys, di follow juga. Ancaman. Udah siap ngelihat lobster mozzarella yang ngelai pisan? Dan menu yang siap mengancam dan mengguncang lambung kita. Setelah ini hanya di setahun ancaman bikin lapar ya, guys.